السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du ingkang kula hormati para alim para kiai para asatid, asatidah, para sepung pini sepung tokoh masyarakat kepemerintahan desa kang sampun samia hadir bapak-bapak ibu-ibu rekan remaja remaji Wabil khusus panitia penyelenggara Kang Alhamdulillah Dalu Sapuniki ngundang gulak lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang Alhamdulillah masyarakat betul-betul kompak neling eling datang kelahirannya kanjeng Nabi Moga-moga lan panjenengan sami sedaya di aku dados golongan umat kanjeng Nabi kang bakal angsal syafaati pun dunia sampai tekang akhirat. Amin ya Rabbal. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dening di Allah subhanahu wa taala kangge bimbing kula lan panjenengan sami nungtun kula lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai akhirat. Kang Pundi tercatat dalam sejarah diperkirakan Rasulullah niku lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kian wis manjing tanggal Rolase. Ya, sing tanggal lakene dina Senin berarti kian tanggal Rolas. Sing tanggal lakene dina Selasa berarti Sukiki. Sing tanggal lakene dina Rebo Cerbon umume iku dina Kemis. Oh beda aja Kang? Ya itulah keilmuan kehidupan gula lan panjenengan Zami. Cara penanggalan itu beda. Beda. makane aja aneh ketika raya jeping pindo. Ya wis alhamdulillah. Kali disyukuri baik. Sing bener nanti. Ya moga-moga ya -moga kabeh bener. Ya alhamdulillah. Lillah, dah sing raya ya takbir ya Allah wakbar, sing raya kemis, ya Allah wakbar sing Riyane dina rebo ya sembayang rayane rong rokaat sing kembis ya rong rokaat ngeloro-loro anela kak sing takbire ya alhamdulillah gulak lan panjenengan sami dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan makanya ketika anak wong ora setuju dengan anak nemuludan ya us kari ternyata masyarakat kene masih ya kesing sendang muludan alhamdulillah Lelang. supaya apa, supaya kulak lan panja dengan sami belajar tentang kehidupan. Kulak lan panja dengan sami belajar tentang tingkah laku Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena ketika kulak lan panja dengan sami dipai buku petunjuk kehidupan Kang arane Al-Qur'an, ngaca nih, beli ngerti, Ya iya, di buku petunjuk perbincarannya carane selamat, orang diwaca-waca. Maksudnya, ya anu ini yang Qur'an sing semua no kandele, tuku anyaran buku ini orang diwaca. Ha, ngibatan? Iya beli. Eh, iya, tuku tipi anyaran ini, ya masih lempitan yang juru plastik. Iya, alhamdulillah. Iya tapi bisa nyetel tipi, jek. ya begitulah hidup senajana buku petunjuk orang di wajah-wajah tapi nyetel TV bisa RCTI nomor loro jeneng kene mah Iya, SCTV ini nomor telu jeko. Ya, lo sih ngerti ya kang. karena anak wong ngerti nging bab TV terus duntang nenek. TV nya kita anyaran setelakan. Iya, terus sekalian program makan maksudnya jakang ya, kan? ya senaja nakulak lan panjenengan sami umat islam ora bisa maca quran ora bisa maca hadis ya tapi bisa ngelakoni perintah Allah subhanahu wa ta'ala singenti ya mau ngundang ahli ini minia sembayang kupriwen. ngadep ngulon ngadeg, ruku nyung sepragat jago. iya kan orang ilok kita kitab orang ilok baca bukune. Nah, kula lan panjenengan sami ngeling-eling, siapa manusia yang luar biasa yang diperintah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan contoh kehidupan kula lan panjenengan sami priwen carane urip ning alam Dunya makanya sing temenan kula lan panjenengan sami mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja sampai gula menusa mengklaim dirinya mengikuti Muhammad tapi tingkah laku nebli kaya Nabi Muhammad Nabi Muhammad wonge eh sabar Nabi Muhammad wonge eh pemaaf Nabi Muhammad wonge eh sopan santun zaman sekian anak wong mengklaim dirinya ikut Muhammad kelakuannya karpe dewe takbir meprekin wal warung kini Muhammad nirunya Iya, orang zaman sekarang banyak seperti itu. nggak lu wong dituduh ning neraka kabeh. Iya kan kiye neraka kian neraka terus warganya prangsane gedene sedesa kian Eh amba Ardu wal wal ar, luasnya langit dan bumi itu luasnya warga bahkan bisa jadi lebih daripada itu. Terus sing jelek nek ning golongan kun kamban kambang. Kau oh, nenek dilangap, dilongop lah ke wong-wong. Maksudnya dia kang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya semuanya di surga. Ingin mensyurgakan semua kehidupan masyarakat. Kanjeng Nabi mah pengen nyuar gak kakan. Kira anak wong meluan kanjeng Nabi, enggak wong di neraka kakan kabe. Talilan neraka, kian neraka, kian Nerak. kenapa kan? kembali pelajari tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia iya manusia tapi tidak seperti manusia biasa kelahirannya sama dengan sesama manusia pirang bulan kanjeng nabi ning jero kandungan pada sangang sangang bulan prosesnya sama seperti kehidupan Mano. manusia wayai mangan mangan wayai larak ya larak wayai turu ya Turuk. Lo supaya apa? Ya supaya jangan terjebak seperti Nabi sedurunge Nabi Muhammad. Kenapa? Umat menganggap nabinya itu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena soleh banget. Iya kan? Nabi Allah Isa alaihi salam sampai diharani anak Tuhan. Bener tajak ya? Bener jari bocah kanan ini. jari kita ya kau bakal gusi Allah dua anak berarti gene gusi Allah coplok. Iya, lah iya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di dalam kandungan sama sangang sangang bulan beli sebelas beli lolas beli telu beli telu ya sembilan sembilan bulan di dalam kandungan ya, makna makanya kan sering kulaklan lan panjenengan sami membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam ngene nggol sore Jumat diwaca mau diwaca alhamdulillah sejarah mana ya kan? Maulid Barjanji itu adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah kita be tulisane Arab bahasane bahasa Arab kita nih orang ngerti bahasa Arab akhirnya sing waca ya ora paham, sing rongokaken ya ora paham, sing nyala-nyalakaken gaya pada bae ya ora paham. Waca sejarah jebit. Maksudnya, ya kan sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si kawit imla. Nerangakan pembukaan yang kita kunem bewa ba'du. Nerangakan apa? Silsilah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ragat wa ba'du walamma aradallah. Nerangakan apa? Jelang kelahirannya kanjeng Nabi bahwa Nabi lahir tidak langsung sebagai bentuk manusia tapi lahir dalam kondisi nur sebagai hakikat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka nevalama aradallahu taala ibraza hakikatihil Muhammadiyah wa jisman warohan bisuratihi wa makna jadi dari nur hakikat Muhammad Muhammadiyah baru setelah itu nakolahu ila amin atas Zuhriya Nur berpindah dari Adam, Idris, Noh, Hod, soleh, Ibrahim, Gebok, Meng Ismail, Ismail mengsor sampai tekan Sayyid Adnan, Adnan mengsor sampai tekan Sayyid Abdullah, Abdullah pindah mengsiti, Aminah. Kapan itu terjadi? Ketika di bulan Rojab. Rojab, ya, rojab, pindah Nur Nabi Muhammad dari Abdullah ke Siti Aminah. Loh, kenapa bulan Rojab? Ya, serba hitungan sing awit Rajab, Roa puasa, Sawal, Kapit, Raya Gung, Sura, Bala, Mulut, Sanga. Sanga, ya, ayo kan metenge oli, Sanga terus lahiran, berarti pindah eh, bulan Rojab. beli hitung di kamayungan enggak. Oh, hmm. hmm. ya wis dari wong goblok gak susah ngitung. Sing penting tanggal rolas bulan mulut jekanjang nabi mah. Iya, iya pindah nur dari Abdullah kepada Aminah kapan bulan rojab nah kalau ilmu min sadapati Aminah tas zohriyah wa khasahal karibul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa Allah pilih Siti Aminah untuk apa? menjadi ibunya manusia pilihan dalam kehidupan dunia prosesnya sama dalam kandungannya berapa bulan? sembilan bulan dalam kandungan arba'ina yauman nutfatan didawakan ning kancing Nabi ini dewek menusa dikumpulakan ning rahim seorang ibu berapa hari innakum yujma'u fi butuni umahatikum arba'ina yauman nutfatat sesungguhnya dirimu manusia dikumpulakan ning watangnya sembok pirang dina patang pulut dina masih dadi nutfah terus sumbatakunu ala kotan misla dalik terus di Jakarta ala ko pirang dina misla dalik sama patang bulu dina sumbatakunu mudgatan misla dalik terus sawise dadi ala ko dadi mudgoh berapa hari sama jare kanjeng nabi patang bulu dina patang bulu dina ala ko patang bulu dina apa patang bulu dina nutfah patang bulu dina alakoh patang bulu dina mudhoh patang bulu ditambah patang bulu ditambah patang bulu pira satu serang bulu dina bakas satu serang bulu dina pirang bulan patang wulan bahkan kaning kono ruh Allah Subhanahu wa taala ditiupaken ning jabang bahkan wong Jawa cerbon Dermayu dan sekitarnya bahkan wong wetang oli papat kudu selametan Ana jek kang ati saya ya nah, ana ya, nah, bakal digulati manuk kono kari ngupat-ngupat be bisa jenglat ini kadis maning iya eh, jadi ngupat-ngupat ya, ki wajib ora ora wajib ora apa sunnah, dudu sunnah, tapi kudu Kunci je kang duduk, wajib duduk, tapi kudu ya, bakal kan laka hukum Bakal kita ngomong wajib, mana perintah dari Allah, mana perintah dari Rasulullah. Rasulullah, karena bakal wajib dikerjakan oleh ganjaran, ditinggal dosa, kuan arane, wajib. Jadi lamun Ngupat, wajib ya ini bakal simbeli ngupat dosa. Jadi wajib wong bapak, sedekah, papat je kang orang. Wajib orang, sunnah duduk tapi kudu Oke bisa jadi keder keder uang cerdas mau kudu mah kono lah ya iya udah kenapa karena ketika yang diucapkan itu hukum hukum itu punya konsekuensi sama dengan mengatakan tidak boleh dengan haram itu hal yang berbeda nah makanya makanya aja gampang haram haram kalau haram itu hukum punya konsekuensi loh haram itu tidak boleh mbak nani jari siapa ngaji jekang negah ung um, haram jadi ya haram ya haram tidak boleh ya tidak boleh. Ya setahu saya haram itu tidak boleh. Oke, maka haram maknanya tidak boleh berarti masjidil haram masjid tidak boleh konon. Lah ya haram ya haram tidak boleh ya tidak boleh beda ya jelas beda karena haram punya konsekuensi hukum tidak boleh nggak ada konsekuensi hukumnya contoh aja kan contoh sampian berobat di dokter dari dokter bapak kolesterolnya tinggi darah tingginya juga naik jadi bapak tidak boleh makan sate kambing tidak boleh makan sate kambing wah ya tekan rumah wong tuku sate iya kan ya akhirnya akhirnya balik untuk berobat mangan sate dosa beli dosa beli beli tapi boleh tidak boleh tidak? Tidak boleh. Jadi ketika tidak boleh ditabrak dan dilanggar, dosa ora dosa ora pak. Tapi ya konsekuensi ini tanggungan dewek bakal pengpengan maningku. Iya kan? Lah, ya iya. Jadi tidak boleh, tidak mempunyai konsekuensi hukum. Tapi ketika dinyatakan daging babi itu haram, terus kita ini nyicipi setitik dosa beli. Nah, jelas turung bedane antara tidak boleh karo haram. Jelas? supaya cerdas endase. Haram itu tidak boleh boleh bisa. Tidak boleh ya tidak boleh, haram ya. Haram makane jangan gampang membuat tatanan hukum karena hukum nanti ada konsekuensinya. Ketika menyatakan ini haram, maka yang mengakibatkan dari itu semuanya nanti jadi haram karena apa? Karena al aslu bako makana Allah makana asal itu tetap di bagaimanapun kalau asalnya haram semua yang bersumber dari itu menjadi haram. Contoh rokok itu diharam. haram. Akhirnya panitia gawe acara muludan sponsornya rokok berarti muludane haram karena rokoknya haram. Ya makonon konsekuensi hukum mah. Bareng Udude bayar pajak nih pemerintah 7,8 triliun pajaknya digawe dalan berarti dalane ayo serok tutup naki <tuh> karena hukum itu mempunyai konsep konsekuensi menyatakan talilan itu haram talilan itu berbeda apa bakat dipai berkat dipangan pangan Lah kadang-kadang semua konon untuk aliran bidwa haram. yang berkata gitu ya loh. iya. Liya kenapa ya? Kalau acaranya itu haram maka semuanya akan menjadi haram karena al aslubakok. Maka na alama, maka na makan ya makan ya gula, gula dengan sambi belajar. Jadi kang di dalam kandungan ya di dalam kandungan itu seratus dua puluh hari berarti patang patang bulan nanti setelah menjadi mudoh nanti tumbuh balung nom al -idham. berapa hari anane balung itu juga sama empat puluh hari terus singap balung fakasau nalaidoma ya kan sawi balung ditutup karok daging terus diciptakan minggu si Allah menjadi makhluk lain berapa hari ditutupnya sama 40 hari dari patang puluh dina nutfah patang puluh dina mudra apa alaqa patang puluh dina mudra patang puluh dina idham patang puluh dina kasauna lahma patang puluh patang puluh patang puluh ping lima tidak rongatus dina bakar orang dina pirang bulan pitung pitung bulan maka begitu jejak gawe maning acara arane nuju bulan oh ana ah, Kang ya ya sebenarnya mana ana ah, pati cerdas begitu nih ada, ada ada tuntunannya Ya, jadi itu bagaimana ya bukan bagaimana bagaimana pun masih yang mem memitu yang memitua beli yang memitu ya utak butak teman ngader bayi nih kalau orang ngamuk orang apa beli di memitu ini lah ya iyalah Rasulullah memitu beli ya mampu kita nih ngaca sejarah beli tutup tekang memitu sur kenapa karena yang berjanji ini kan langka memitune nih kanda tentang kelahirannya kanjeng kan, kanjeng nabi bahkan proses sebelum kelahirannya kanjeng kanjeng nabi kan walamah aradallah kan proses ini kejadian-kejadian alam yang ter yang terjadi begitu di dalam kandungannya Siti Aminah alam kan mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa Nabi akhir zaman sudah masuk nih gua karban yang salah sawi jineng, wano dia inggi puniko Siti Aminah makanya nu dia wal bi anwari kabar mulai rame ning langit ning bumi tentang Nabi. Nabi akhir zaman sekarang sudah turun di alam dunia. Wis ana ning jero kandungan viral berita ning langit viral ning bumi viral. Dadi wis mulai rame tim sukses Kanjeng Nabi. Lah iya tapi orang pasang baligo Kanjeng Nabi mah. Ora ora kudu baligoan sekian kudu ana kabeh pangkat dhuwur dhuwur dokter, doktor andes mba mm pegawaiannya nunggu perapatan coba <laughs> ya iya penting nunggu perapatan kadang-kadang dijenguk nanya kuburan Ya ya kun kena kita Pak, Hasan Wahyudin ngunjung taruh ini kuburan ya Allah. So, Fotone kita jengak-jenguk nang kuburan sewengi-wengi. So, Alhamdulillah. Lilo jadinya ya nudi api samawati wal ardi amli zatiyah makanya alhamdulillah semua viral makanya gula dewek alhamdulillah di saat wong sekian lagi berebutan kursi kita malah dipai kursi makanya kita mau rilok anda rebutan kursi kenapa? karena kursi kita selalu disediakan walaupun tak kata kalah ke kursi lah. <tuk> Alhamdulillah. Jadi di saat orang rebutan kursi, panitia mesti gotong-gotong kursi. Makanya kita beli lok rebutan kursi karena selalu disediakan kursinya oleh panik panitia wis enak empuk suguhane jejeg tisune disiapakan alhamdulillah jadi nudi api sama kabar tentang kedatangan Rasulullah turun di alam dunia yang akan diizharkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ulai tersebar bumi pun sudah menunjukkan tanda-tandanya bahwasanya nabi akhir zaman sudah ada dalam kehidupan bumi wa kosiatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati khulalan sundusiyah wa ilaatis simar wa adna syajarul jadi jana wakusiatil ardu bumi kang maune gersang kang maune tandus apa mulai menunjukkan kesuburannya dengan munculnya rerumputan sebangsa sundus wa aina atisimar uwo sing maune pentil begitu kanjeng nabi ning juru kandungan mulai pada matang muhammad rasulullah begitu ning juru kandungan upelem sing maune pentil tadi matang, teng muka abad kene begitu ning jero kandungan pelem rontok kabeh <guluh> <guluh> ya kun membuka kene Muhammad Rasulullah wowoan pada mateng aina ati simar aina akan mateng ya kan asimar As uwo uwan wa adna syajar apa adna syajar jare bahasa cerbon termayu meriut apa bahasa Indonesia meriut ngelebat makandel <laughs> meriut iku Uwe pirang-pirang sampai pangeki beli bisa nahan karena meriut makane orang gampang ngaji kunggati bahasa Indonesia beli ketemu usahane bakal ngaji terjemahan bahasa Indonesia Semang sepetaha Duh kenapa? karena laka kata katane ini adna syajar ngemple Uwe, kebak bahasa ini kan meriut iya kan? Iya, pelem banget. Ya berarti kan pange, ngempleh saking abote. uh bahasa Indonesia langka. Makanya bahkan kiai beli bisa tulisan miring, bisa jengantel, mang sepetaha nerjemahkan yang bahasa Indonesia. Lo kenapa? Karena kata katanya nggak lengkap. Kalau kata kata nggak lengkap, nanti penerjemahannya itu membingungkan orang. Jaro lari, Faro lari, haroba lari sama enggak? Ya beda, bakal kata-katanya beda. Enggak nginungku gelas, gelas sote bakal polos, bakal anda cantele, cangkir, bakal sing gede, emuk, sing gagangnya dawa, gayong, serok, pada beli. Ayo, ngomong apa ada maning, serok. Sekalipun sama, pada-pada wadahnya, banyu, tapi ketika bentuknya beda, arane beda jaro lari tapi sekarpe kita bisa santer bisa launching penting diarani melayu lari ya kan bakal faro larinya itu karena dikejar atau mengejar nah bakal haroba larinya itu karena sasa Makanya lah menerjemahkan yang gue bahasa Jawa, bakal jaro melayu, baka faro kebirit-birit, baka haroba sekarat kadal. Beda jenis larinya tuh. Barangnya baka bahasa Indonesia kan miskin, kosakata yang tiba memang jatuh. Sejeni anak beli sejeni jatuh. Laka makanya begitu bu anak ibu tadi jatuh Barang harap dipencet, kan takon jatuhnya bagaimana? Mengarap, mengguri, tapi bahkan ngomongnya bahasa Jawa, orang susah takon, anak kira mau kejungkel, riwen tiba Wis pasti ndas sedikit bahkan kejungkel. Bahkan gedublak pasti melumah. Bahkan tepluk sing dhuwur mengesor. Gak bahkan yang lemah. bahkan tiba ning banyu arane kecemplung. Ya jenis jatuh saja di tanah Jawa beda, beda beda. Namun kata katanya sama ya angel. Ya, ya kaya Indonesia kan beda beda. Bahkan masih ngadeg arane pari, benar? Pari bakal wis digerepi mancing kandek arene gaba ngaliaran kan? Lah ya iya gaba diselip dadi beras, Iya kan? Beras sing tuh lembut lembut arane beda maning berase dimasak akhirnya dadi sega sing melesat siji dewe ya kan sega mau arane upa bakal segama iya kan lah ya iya beda 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 tapi bakal dimasak dibuntel karo godhong dawa arane lontong bahkan dibengkete Kalau godong kelapa bentuk ke papat arane beda terus bareng pun diterjemahkan bahasa Inggris masih ngadeg rice wis dadi gabah rice wis dadi beras rice oke okay, sister please take rice for me ayo njoko tepari ngadeg apa beras akan menjadi bingung Kenapa? Karena sesuatu yang berbeda dikatakan dengan kata yang sama. Itulah yang terjadi dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Ya, makanya bakal wong Jawa terus Indonesiaan kaku ngomongku. Kaku ngulah wong dermayu anda diwawancara ini wartawan kah? Kan orang yang Youtube kah? Ini bagaimana aja Pak? Ya begitu diwawancara kan gaya ngomongnya Indonesia yang enggak tahu jadi ya. itu cakruknya, guja-gajiknya di situ saja. Iya, kok orang-orang Youtube kah? Guja-gajik dilihat dari sini itu lurus sungai itu, padahal sebelah sana tuh mengkol. Cakruknya, guja-gajiknya di situ, sedangkan tanahnya biak di situnya tuh. Jadi karena banyak guja-gajik, akhirnya tanahnya meledre Nah, ya karena memang susah menerjemahkan bahasa ya Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena padan katanya itu tidak ketemu. Ya kan? Nah, ya iya, kaya ning bahasa Jawa, manjing menjero, metu mencoba. sok bahasa Indonesia masuk ke dalam keluar ya keluar keluar tadi nih Enggak kawong wong Jawa manjing bang jero metu meng Makane makane ketika mencerjemahkan kitab Al-Qur'an, kitab fikih, kitab, tafsir, beli nggo bahasa Jawa nanti susah untuk menemukan padan padan kata. Makane wa aina atisimar wa adna syajar. Adna syajar itu meriut liljani jana sehingga orang yang akan mengambil buah itu menjadi gampang itu tanda-tanda ketika nabi masih ada di dalam kandungan sampai tekang hewan yang ada di sekitarnya iya kan sekitar Arab dan bangsa lainnya apa pada kanda tentang kedatangan nabi akhir zaman wana taqats bi hamlihi kullu dabatil li quraish bi fisahil sunil wa kharatil asirat wal asnamu ala al wal afwa kabeh binatang-binatang endeke wong kuris kanda tentang kedatangan nabiuna muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berita viral biasa kalau ada orang hebat yang akan datang beritanya viral kayak yes kayak berita presiden Indonesia bagus rame kan bagus rame antara Anies Baswedan Prabowo Subianto Ganjar Prano Pranowo ini mana? Mulai kabar beredar Anis sekarang pasangan dengan Sa'imin. Prabowo pasangannya siapa? Beredar kabar ternyata mungkin ada kemungkinan Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Pranowo semua berbicara tentang manusia nomor satu di Indonesia yang akan datang. Apa maning manusia nomor satu ninggalan? Dunia bukan hanya manusia yang memviralkan berita, itu bahkan semua yang ada dalam kehidupan alam bumi ini menunjukkan tanda-tanda, wiwitan, tanda-tanda sampai hewan, ya kan? Sing buas dan tidak buas, ya kan? Wuhusul masyariq, wal maghrib. Kalau wuhus itu dalam bahasa Arab, apa binatang buas? Kalau dabah binatang yang tidak buas tadi rombongan ada bedo sapi mancing emang daba bakal wukus mancing emang rombongan macan singa ya kan arane wukus dan semuanya berbicara tentang nabi akhir zaman sampai wabushiratul jinnu zaman zamanihi wantu ikatil kahana warahi batir rohbania. jin juga membicarakan kedatangan rasul bahkan para jin berbahagia Kenapa jin berbahagia? Karena lahirnya Nabi akhir zaman berarti jin wis ora susah bulak balik mengelangit. Karena bongen jin ku susah wah ditempilingi bening dukun kongkon ngintip lauhil mahfud. Lah ya iya jin bongen kan kongkon ngintip lauhil mahfud. Begitu lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lauhil mahfud tutup Wes wes menang, engko gak ngelati gena dewek nih ngan gun mah. Wes panitia nih cul kunek, Kok gak ngelati gena dewek wong dodok mah. Ayo tekan nanti sekarang nembak mah sampai keli ora kelingan ora Lah Laya iya, jadi bangsa jin berbahagia. Kenapa jin itu berbahagia? Karena bangsa jin wis beli di maning golongannya dukun. Kenapa? Pintu langitnya ditutup. Makanya, makanya begitu lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jin memberikan kabar gembira. Wabushiratul Jin biidlali zamanihi lawan datangnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wantahakatil kahana ilmu perdukunan pun hancur. Kenapa ilmu perdukunan hancur? Karena Jin wis beli dalam lauhil mahfud, jadi wis beli nebak wong. Jadi ya, dukun zaman sekarang sekarang betul brose bay ya kan kah sembar sembur sembar sembur, sembur. warase beli baca ini bay loh keku. <laughs> Dia kenapa? Karena jinewis beli bisa ngintip menglokil. Mahfud musti direjaga rapat nih para malaikat begitu anda jin dongol kepret jadi kang ujang mau rekana kepret be kepret setan belek, setan yang klek Iya kan? Nah iya jin dongol kampung jin dongol kampung. Nah, karena jin juga berbahak berbahagia karena harus beli ngarah di kongkon yang golongannya dukun. Kenapa? Ya karena mau pintu langit sudah ditutup Makane wa busyiratul jinnu bi idlali zamanihi wa tuhikatil kahana wa rahibatir rohbaniyah ilmu perdukunan hancur ilmu kerohiban juga tergoyahkan kenapa karena munculnya nabi akhir zaman jin daun dongol cap lah. sing beli par karo malaikat dongol serawat Bah, karo lintang ka makanya maka jeneng ini lintang alikan kan ka malaikat ngerawat jin begitu diajar jin dah murad katapluk akhirnya dadi setan goblok setan idiotku, iya jin sing nanjak ngetepluk dadine goblokku akhirnya tadi wewe gombel kenderwo kan bocah goblok habis setan kunku pegawaiannya nyulik bocah di gendong-gendong ditabui kukusan baik diculakan ya kan goblok banget orang ya kun ku mau nenanjak ditempiling kunku terus ngetepluk akhirnya tadi setan goblok setan idiot capek, dia ya, rombongannya kun genderuwo wewe gombel sakannya gegenai ini rung seberung sebes setan kunku. iya kan? Oh iya ning barongan pring, ning wiwitan gede, ning balong-balong sing gatel. Lah ya goblok. Wong setan sing pinter memenenge ning diskotik. Lah ya iya ora ya. iya menenge ning Alexi, setan sing rada cerdas. Wah, setan goblok kun kudu disuguhi serutu be ya doyan. <laughs> Suguhi jabur warna pitu rembak abi dilok setan kun. Lah ya iya, ya kenapa ya? Karena maunya wis idiot, otaknya wis kena nang ditampak sih. Makanya wis gana beli gender wong ngomong. Lah kapal yang gerem gerem oh. Nah apa? Tampak maunya aku. Lah iya, ditampak neng malah malaikat makanya jin juga berbahagia, berbahagia itu itu jelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam sampai Siti Aminah Dewi. Ketika mengandung kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam bermimpi didatangi oleh para malaikat. Wa <tuh> utiat umu fil manami fakilalah innaki hamalti bi sayyidil alamin wa khairil. Bariah wa utiat lan ditekani umuhu emboke kanjeng nabi siapa sih nekani para malaikat jibril mikail isra teka kabeh kok oh, sampeyan wong kene ana sing ngimpi ketemu karo malaikat ana ya paling ngimpi dudak-dudak bebe gombel maning dikane ben mengimpi betang itu turu pada takon ngimpi apa mau bengi ku nabai bae sing takon anu jeung ngimpi gotong mayid 18 18 mayid macukul Ya na si yang gati impen mengkonon bayi anak. Ya, oh, ya akhirnya dipasangi bolula satu delapan metune delapan satu kualik beli. Wei saja sini ngak sini ngeliat ini wong nih konon nih nih. Lah ya iya, jadi mimpi nih ditemuin nih para malah malaikat kalau orang mimpi bertemu dengan malaikat ini orang biasa apa luar biasa? Luar biasa jadi ibu bapaknya Nabi itu orang luar biasa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. ini baca sejarah barjanji ini orang baca sejarah barjanji akhirnya akhirnya ngomong akan ibu bapaknya Nabi masuk neraka ibu cedan beli lah ya iya lo kenapa iya karena dia nggak baca sejarah nih barjanji jelas embokek kanjeng Nabi galing bengi ditakani nih para mala malaik mbak malaikat sing tekam, pasti bener ya impen. Kadang-kadang impennya kita kena singake kan ora bener ora, ya, ya iya, ya, impen gak ada jam-jam ya kan ora, ya iya, ngimpi jam rolas sampai tekang jam lorok biasanya impen nyata, ka. ya kan, sampai jam teluk je kan impen, ya biasanya impen nyata bahkan ngimpi jam sangat jam bolu sore ya ngimpi karena pedewek udah kebluk Eh, nah, ya, bisa orang bisa turu je. Enggak iya kan? Enggak iya, enggak ini kita maju jam pitu. Esok wah ngimpi nih bocah malas. Jadi ngimpi ada jangan ya, kan yang dia dia mimpi itu kan pertanda. Mimpi itu adalah pemberi tahuan. Jibril itu tugasnya ngasih tahu di dalam kehe karena kita bega akidatul awam Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Wahyu itu apa? Wahyu itu pemberitahuan. Ketika yang dikasih tahu itu nabi, maka namanya wahyu. bakal Jibril memberitahu kepada para nabi, memberikan wahyu. Sekarang nabi ini nabi Muhammad, pragat nganggur Jibril. Wahyu itu pemberitahuan ketika yang dikasih tahu Nabi namanya Wahyu. Ketika sing dipai wuru kekasih Gusti Allah, para kiai, para wali, arane ilham. Ketika sing dipai ikut dukun, arane wangsit. Maka sing dipai rombongannya kita, arane impen. Jadi impen juga pemberitahuan. Ngimpi kubet ula jekang kita kok di dalam jomblo beli ya wis nok parak jodohnya lah konon ini kita bener ya bakal kita fotokopian kan beda gula sangat ora ngubat nyokot untungnya loro Iya kan dibahas ngulak malik ngulak malik pasangnya dua sembilan betulnya sembilan satu kenapa beli kelingan buntutnya ngececer kayak angka sih Umba kita biar kita fotokopi, sakannya genceblos baik, sakannya gede sindir beli nih bocor-bocor rombongan kinki. Iya bengi diputar, bengi diputar si metu wong edan. Masa jaka metu wong edan? Ya serba titinana, bahkan cemerolas wong edan kape kan lah. Wah, priben jaka, ya serba barin di kau wong edan, wong edan jasira. Ayo, ya beli. Ya kuan bengi bang bengi metu metune. Wangi dan je kita pasangnya salah. <tik> ya iya, jadi impen-impen juga termasuk pemberi pemberitahuan dulu ya yang itu enggak ada jangan dalam Islam eh enggak ada tak dorong waca ungling Quran anak saya suratkan dan impenan teman-temanku surat apa jangan dalam surat Yusuf Sengawit ayat elu ke kanda impen. Ith Yusuf liya biya bati ini ro'aitu ahad asyar. Kau kab wa syamas wal koma ro'aitu hum. Li sajidin pak mau bengi kita ngeleng sewelas lintang, sewelas bulan, sewelas rengenge. Kabe sujud nih ngadepannya kita. Arpa, apa apa kita? Bapak ini jawab. Subkin ngimpi sirak arda di nabi. Kala la taksus ru'ya ka'ala ikhwati kafaya kidulaka. Kaida awas Kinki ki impen arda di nabi. Jadi ajak anda kandang yang dulu rilaki. Menang kiranya. Lamun weru duluri ra dipatini siraku. Jadi, wis menang aja kanda. Ya tapi tetep baik. Nah, apa yang terjadi? Ya kan dulure rundingan arep mateni Yusuf. Gitu. Lapor ning Bapaknya, Pak. Yusuf ki gitu, aja dadi bocah ora kaul sih, Pak. Ngumah bae. Sekali-kali lah healing Yusuf ki. Gitu. Iya zaman segini kan healing ngarane gitu. ki. jalan-jalan healing, healing, aduh. Bolongan ibu-ibu rempong gini healing piknik ya uh, iya, iya. akhirnya Yusuf diajak dari bapaknya aja jaduh doa doh Yusufku melangin zaman lagi rame ya kan bokot si remet di kapung, ning geng motor Hai, geng motor turun anak waktu pun geng motor mereka ya, <laughs> iya apa jadi bapaknya saya takut Yusuf kamu bawa nanti dimakan serigala tadi bisa aja eh pak kita kibung jagoan kabeh ini. Hanya baca kulat mang nggak kiri, bapaknya Nabi Yusuf percaya kan? Los, Nabi Yusuf ternyata wis rundingan buat Ada konspirasi. Apa konspirasi? Kadang-kadang ngomong hebat beli ngerti Konspirasi itu rundang-runding akan wong arane konspirasi Oh ya, A oh, A oh, ngomong, ngomong kita harus menyatakan toleransi apa toleransi empu kita harus bisa mengapresiasi sasi-sasi kabe ngobongan mah. kita konik Jadi saudara saudaranya yang sepuluh itu sudah berunding bagaimana membunuh Yusuf akhirnya diajak dolanan Yusuf PW saya dolanan baik, namun bengen gak ucing-ucingan bupal-palan ya kata wakastian nemu ya mau bengen kan laka klambi akhirnya wis seragamnya kainin bae sing sebelah kanan nggo klambi sebelah kene dudari ya rah bengen kah balbalan kah laka seragam bengen mah Iy, iya gawang lor nganggo kaos gawang kidul orang nganggo kaos akhirnya akhirnya Yusuf sob sira aja janggo klambi karena melu sebelah karena begitu gerada gerudu gerada gerudu wong wis rundingan Parak sumur ya kujeca, priwen, jeragal Yusuf. Akhirnya Yusuf dalam kondisi kelambi dudari, di jerakal, cemplung sumur. Belum. Iya kan, nah, memurak sumur kan arahnya kecemplung. Iya, duduk ngetepluk, duduk. Lamun sumur ya laka banyune, berarti nepluk. Bahkan anak banyune, dicemplungin. Ngapa bahasa Indonesia dicemplungin? Iya. Nah, akhirnya dicemblung akaning, sumur, beragakkuan, adwa, priwin segini, laporan yang bapak, wis, gampang, ngapa? Kau, apa, anawaduswa, begitu nilang wadus, sembelih, das, kelambinnya Yusuf, diborei, karo geti, geti wadus, laporan mang bapak ini, nangis kabe bocah sepuluhku sesanggukan bapak bener omongan bapak je pak Yusufku dipangan serigala lagi dolanan kita ngelihat akan Yusufku serwiwitan waru-waru tekang kono Yusuf selangkat diyak ning serigala kipak lambine Yusuf Nabi Ayub ngeleng kelambine Yusuf di gerayang getim lulu di beber gemuyuk kenapa gemuyuk Ya rupanya mesti galak sopan temen ngiyak ngiyak anak kita kelambi orang disuwek suwek acan. Ya kan kelambine butuh. Masa iya serigala mangan Yusuf diudari dikit kancinya ya kelambi. Ya kan? Ya, makanya ilmu investigasi kepolisian kan sumbernya dari sini. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Bapak Yakub itu ahli invest, investigasi. Makanya investigasi ketika datanya ada, faktanya ada, bisa ketemu. Jadi ini beli ketemu. CCTV ini mati, kelam langka. Akhirnya kacau beli hukumnya. Nau hukuman mati kini seumur hidup kata dini. Ya kelambi ini beli laka. Iya, Ya Nabi Yusuf pun kan ketemu ya weru Nabi Yakub Yusuf dorong mati. Napa? Ini bukan dimakan oleh serigala. Tapi ya uspriwin, Yusuf Ewes langka tapi keyakinan Nabi Yakub Yusuf belum mati. Itu kenapa? Dasare impen sing dikit, Yusuf kandaning kita. Durung diangkat dadi nabi. Ternyata didawi dadi nabi kapan? Ketika kecemplung ning sumur. Lah ya iya makanya wong hebat ku kudu tapah. Lah nabi sing memangan bae di weteng dedet bae wiridan beli sembayang beli katik pengen jadi dukun kediki lo kayak ke manusia kayak <laughs> Nabi Yusuf beli puasa puasa beli tapa tapa campurung akan gusti allah ya kan mending sumur sampai ditemukan oleh para pedagang kan nah, akhirnya kira karena para pedagang wayaya ngelinginung ngelatih sumur kabaran anak sumur ulurakan ember begitu ditarikin ember cilik tak campur akan tadi abot saya menek saya abot saya begitu parak dongol Yusuf buat saya gua gua ganteng gua. akhirnya gak kita rambut. gua orang belamun Yusuf kene bocah saya orang belasak dongol dijejak ukuran yang darah siluman sumur beliurah Ya cari kula Nabi Ulu Yusuf dia ya, ya karena nabi ku ganteng. Wah, lah kan nabi blesak. Nabi ceiling, ireng cilik berintik. Ya nabi apa? Maka nabi ya rata ratane ganteng bakal. Makane bakal ora pati ganteng wis aja cerita-cerita nabi-nabian. <guruh> karena sunnatullah nabi itu ganteng apa ya apa mani kandang kegantengannya nabi Yusuf makanya begitu dongol dong, sing surung langsung dicawuk. Kenapa? Duit gede Kenapa? Karena pada waktu itu masih banyak perdagangan mano manusia. Hmm, lamun taro taroning pasar ki larang regane. Akhirnya akhire digawa beli ning para pedagang. Dede akening pasar karena Yusuf wong ganteng wa sing nyang di atas ratusan juta, dia bakal ganteng, wong taruh nanti bega Subhanallah, wah, tidak pelayan toko-toko laris Kenapa bari nyawang sing nonggo nane? Hari bocah belisak taruh di jadi pelayan toko. Wah, bubar kafe pelanggan. Nyemengit jisir apa nih? Wis blesak judes pisang nunggu jisir. Yusuf kan ganteng, lamun ditaruh di dadi pelayan ya. Pantas lamun ditaro di ngarep ya. Pantun. Akhirnya, akhirnya enggak ada yang kuat beli harganya Nabi Yusuf. Siapa? Kecuali pembesar dari keraton sang perdana menteri jenderal lamun Indonesia haba. Toko ning jenderal berapa? Miliaran. Lapor ning rabene kita nggak mau bocok gagah ganteng. Wis didadekaken kanggo rewang ning Uma bila perlu, udah kita angkat anak aja, bukan aja sebagai ajudan, tapi sebagai anak kita sendiri. Ya iya setahun rong tahun masih cilik. Saya lawas saya gede. Saya lawas saya gede. Katon mancrot cahaya nih Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maka wajire tua ya wis biasa orang pejabat tua rabine nom. Siti Zuleko kan masih masih nom. Laki ini wis tua ngeleng Yusuf blonyon. Lah berontong di hadapan gue kan. Mana? awan bengi ya kan rabine wazir kebayang-bayang neng Yusuf awan tutup sedina bengi tutup sawangi ora kolumangan ora kolu turu sop Yusuf kebayang-bayang binding mata Turun miring rasa kesanding, turun lumah kerasaning ning uwungan. turun dakom kerasa ning longan, sop Yusuf awan bengi kelingan karo Yusuf kelingan delik matane kelingan gemuyune lambene kaya kepundung abang rambutnya berintik andanan andanan yen melaku kaya sapi gegayem Yusuf Sup Yusuf awan awan bengi sampai salah satu jeneng waktu dua kesempatan lagi nembang meng meng Yusuf dewekkan kabaran akhirnya kancingi kabeh lawang Yusuf sup mancing mengkamar, kamar kamar dikunci fakolat hai talak ya kan Zalikoh menyatakan fakolat hai hai talak, hai talak ku kemarilah, tapi bari ngereng kemari ya ki. Kenapa? Wis brak wa ningar Wis aja dibayang dikane di kane Kita ne brak di kane ado bayangane. ya ku. Singgantung wis angil kandak. kita ne begitu juli brak di langsung bayang Wis aja dibayang akan. jelek, iya, kang rayo, Nabi Yusuf, Yung Yusuf e nabi ora, ora ombong, ombong. Uh, sampe diobek, obek. Wong begitu diudak wong wadon ngobek wong lanang bli kena kena iku kari kena bae Yusuf par karo lawang. Mung ngakali grendel suwe, Akhirnya ditarik ning Zulekha grendel kebuka lawang jeblak mleloh majikan ning ngarepane. Fa ya ladal ba ketangguhan jari bahasa kene mah ketangkep basah. Napa basa. Napa bahasa-bahasan ketangkep? Iya kan? Akhirnya wasir ini apa yang terjadi? Eh, wong wad wae. Bagian wis keselepak semono wis katon utang banget kader bangane gak karo dikakin. Wis satusan juta Mang, kebanget, ki Ya mong kon kon ngalah ku masih ngancil bae. Gaya nah, ya iya bakal ditawani bisnis mang kok wawaraning wong lanang dikit. Ayo bu, da dagangan hin, bisnis lumayan hasilnya yang kok, wara-wara laki. Bakal diajak bisnis wara-wara wong -wara lanang, bakal diutangi aja wara-wara wong -wara lanang ya. Ayo ya beli. Menusa kewalik kayak Hari diajak bisnis izin ning laki. hari utang lebay. Malah ngomong ning tukang bange, kau nenek aja nih rumah. Kita nih setorannya titip ning warung kuenku. Si ngerasa mengakak suruh ukurannya Gue banget gitu loh. Lah ya iya mentang-mentang utang zaman sepi nora jaminan ora agunan. Sing penting apal Pancasila oli utang modalnya apal Pancasila kelompok kewong sepuluh kah yang penting wis maca Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan wis serong juta pun oli ya yang tulis tulisannya rong juta kah oli masih juta bolong atau sekat potong admin ya aduh ngapal oli ngapalah dah gitu Pendek uh, surpedit, timbang terus. Ternyata, ternyata kan ada perjanjian. Ya, kunku janji nasabah, kah? lima karena janji kah? ya. Satu hadir tepat waktu, dua akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan, tiga akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha. sak sakit mah Layak iya, ya Yusuf, Yusuf begitu ketangguhan kan Apa jawab Rabbine Zaleh terhadap suaminya. Apa yang dia kata? Hei Kang, apa yang kamu lakukan kepada orang yang selama ini kita percayai akan memperkosa istrimu? Ngomongnya memper, memperkosa. Yusuf lebih bisa ngomong. Tapi kena anak kesaksian. Kau dikit aja ngomong memperkosa Kau syahidah syahidun min? min ahlihi dari kalangan kono ada sing ngacung dikit aja gerek ngomong Yusuf sing salah. Lah apa? Kita lihat buktinya. Dapak apa? ingkana qamisuhu quddam min zuburin fakadzabat wa huwa Lamun klambine Nabi Yusuf sing soek ning arepe berarti Yusuf sing salah. Rabine sampeyan sing bener. Tapi nalika nek Yusuf sing soek ning gurine berarti Yusuf bener, rabine sampeyan sing utak-utak begitu di dalam kelambine, soalnya kening, ninggu, ya semono ga, ya yang jenderal, Yusupi ajudan, ya angger kalah proses hukumnya, angger di penjara Yusuf, iya kan? Nah, ya iya begitu Yusuf, iya kan? Sedurungnya dipenjara... kan geger berita ke viral, rabine jenderal demen anak buai, rabine jenderal demen bujang viral berita ini rombongan ibu-ibu senam ayo senam lah kadurung anak kelompok senam waktu kuno ini <tukun> sebabnya ibu-ibu keraton akhirnya tersinggung juleko. oh durung weru Yusuf akhirnya akhirnya ngundang ibu-ibu ning jerok keraton besok kita adakan pesta di rumah saya harap semuanya datang akhirnya tak kakabe ibu-ibu Iku tekang kono ku dudu pesta empal gentong, dudu pesta sega jamblang. Pesta ni apa? Pesta majak. Ya kan wong wadon kan senang majak. Akhirnya suguhan ni, apel di lading kongkon ngocek dikit. Akhirnya kini lagi pada ngopeki apel, pada ngocek Yusuf diundang sop metua nang, metua. Anak apa wis mau kakek metu liwata mono? Anak apa wis liwata? Yang dikongkon majikan orang. Ya wis Yusuf ku klek klek wa wo, wong wadon dlongo wo, kabeh. Iki ngirisi apel beli kerasa jerijine dewek sing dikit. Saking ganteng, ganteng ya wis kaya sampeyan sop pirang-pirang meneh kabeh. Ya ya kaya kaya ora wa semene ora, kubuang, buang ora kebuang-buang kita. Masih kena digawa lelawat makini. Lah ya iya, lah kira, akhirnya wong wong pada ngelongop. Apa, bro? Itu yang setiap hari aku lihat. Kira nembe dan lang seliwatan ngelongop baik je. Sampai tak kangen dah singa Kin Kini wong tak dudu. Ya, lah iya. Saya setiap hari melihat Yusuf. Ongkon beling kebagai -be priben. -be kira si nembe dan ben beling baik. Tapi senajana semua orang menurut nih kita selamat Yusuf. Tapi bakal beli nurut tak jablos penjara. Yusuf, wa, daripada nurut rombongan. Robi Sijni Ahabu Ilai. Ya Allah, saya lebih baik di penjara. Tekang penjara, kanda impen manding. Iya kan, Pelayani raja di kening penjara. Gara-gara ada makanan yang diracuni. Wong lorong ngimpi, apa ngimpi ne? Sing si ngimpi gak waroti ditaro ning duburan ditotoli ning manuk. Si jine ngimpi meres anggur disuguhkan dan diminum banding bapak raja. Takon ning ngisop sop, punku apa punten. Sampian sing gak roti ditotoli manuk, sampian ki dihukum pancung beli selamat tiga. Tapi sampian sing gak anggur diperes disuguhkan ning raja, sampian bakal balik maning dadi pelayan. Beberapa hari kemudian ternyata terbukti impennya. Ya kan? Peragat kuen, rajane ngimpi. Sesurat kan dah impen. Baru sampaian ngomong, mimpi itu enggak ada. Maknanya takhayul. Yang ini Qur'an anak. makanya belajar. Maka beli bisa menang. Jawab embo. Orang baru peragat. Ya karena impen itu adalah wisik. Impen itu adalah pemberitahuan. Ngimpi untuk bambu. Coplok mubeng. Jik. Berarti hati-hati. Anda wong tua harapan sini tinggal. Anu je bakal untuk siung ya berarti sedulur nom. Itu pertanda. Bener, hari bener tak beli ni tetap Gusti Allah. Tapi kamu dikasih tahu dulu matanya kekedutan, piwe sebelah tangan, iya apa sebelah atas. Berarti Arab oli duit. Tangan kekedutan berarti Arab nampani duit. Wah nak Ya suara neng satuan, suara neng manuk. Ya kan gerak gerike kucing sampean bertamu ning umahe wong begitu bladus tekan ngarepan rumah, kucing mareki balik ka maning uangnya langka weru sing ya kucingnya marek mengkita berarti ndarani majikannya kan berarti ana beli wong ning angka jadi kalau orang mulai belajar kehidupan tajam Ya kan anak kirik cukup, jam semono anak apa begitu jam semono kirik ini, ini au anak apa? Iya kan? Nggak begitu anak ayam jago jam bolu jam sangat sore kuku luruh anak apa? Oh, ketika mahunku. Jadi, jadi semua ada pertandanya di dalam kehidupan makan, nek makan, impen itu juga, ya kan? Ada petunjuk dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena wahyu juga ada yang disampaikan melalui mimpi. Nah, ibunya Rasulullah SAW kan dari mimpi. Wa utiyat umuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ya kan eh Aminah, saliramu ngandung gitu tuh manusia sembarangan. Tapi yang kamu kandung adalah sayyidul alamin. Pak Gustene wong salam. KB akhirnya akhirnya malaikat malaikat kangka ada teka nih impennya Siti Aminah apa ndawakan wasamihi ida wadontihi Muhammad Ali Anaho satu Ahmadoho Benjang babareng jabang lahir nih alam dunia maka aranana jabangkin kelawan aran Muhammad jadi aran Muhammad diku sing para malaikat awas bakal lahir diarane Muhammad. Jadi kanjeng Nabi lahir durung, lahir durung, durung nih walama Allah durung lahir Dau, diberikan keterangan-keterangan terhadap Siti Aminah dari siapa? Dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala nembe cerita lahir walam matamma min hamlihi syahran ala masyuril al aqwalil marwiyah tawafiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah walama taman alikane sampurna kanjeng nabi ing dalam jero kandungan berapa bulan umur rong bulan ing jero kandungan berarti bulan apa bulan apa? Mau oli siji kan rajab, bakal oli loro bulan apa? Rowa, berarti bulan Rowa. Apa yang terjadi? Tawafiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Iku bapane na Kanjeng Nabi, rong bulan Kanjeng Nabi ning jero kandungan, bapane ninggal dunya. Dadi Kanjeng Nabi lahir ku sing jero kandungan. Kenapa apa sih kang batinin Madinah? Bukankah Abdullah itu orang Mekah? Ya, Sayyid Abdullah itu orang Mekah, tapi Siti Aminahku Wong Madinah. Jadi mungkin ya kan Sayyid Abdullah kan pegawaiannya dagang, karena dagang liwat nemu wilayah Madinah, akhirnya mampir ning sedulure Rabi rabine makane ya kan walam batama min amli isyarani alal masyuril al aqwalil marwiyat wa fi bil madinatil munawwarati abdillah wa kala qad jatasabi ahwalihi bani adi minat ifatin. ijtaza lagi dolan ning sapa ning sedulure rabine oh, kola kola iku bibi mamang sing wadon arane khola ya bakasing sing lanang am iya kan am am lanang bakawadon wadon amma iya bakal ya sedulur sing embok khol khola iya kan ya iya bi akhwali saking bibi bibi, bibi mamang mamange kanjeng nabi sing jalur embok ngendi ning Madinah terus begitu tekang Madinah lubro klara wa maka safihim syahron saki anu nasok maho wa sakwa wa maka salan meneng pihim ning wong Madinah sakiman dalam kondisi sakit dari Abdullah tekang Madinah lo klara tapi duduk kopit duduk durung anak kopit waktu kuning Dodo, dodo do, yang jelas mah. Berapa hari? Satu bulan di situ sampai wafatnya Sayyid Abdullah ngendi di kubure, ning wilayah Madinah. Makanya Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? I, ising rewang, sing akeh wong Madinah. Jadi wong sing berjuang kanggo kita biasane sedulur sing jembok, maka sedulur sing bapak mau ya rempuh frog di dia ya, jeng kan nabi này, dene, yang memperjuangkan agama Islam. Siapa sih rebang kanjeng nabi? Sedulur sing ngembok ngendi Madinah. bahkan sedulur sing bapak kan yang Mekah malam musuhi rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, golongan Abu Abuan kok. <gulungan> ya bakal Abu Sufyan, Abu Jahal kan sedulur sing bapak bahkan yang Madinah sedulur sing. Mbok. Ya dalam kehidupanmu juga seperti itu sing banyak berjuang untuk dirimu tutu sedulur sing bapa, sing bok belum ada serok di tenan apa sing ngererebang kita bayar pas sedulur sing bapa, bating <tik> ya ya iya makanya bawa makanya syafiim sakima sakim ayu ano nasuk maho walamatama mena hamlihi ala rajihi tisatu ashohorin Walam batama sawise sampurna min amlihi caking kandungane ala rajih ning riwayat kang jelas apa tisatu ashur sangang bulan Jeng, dalam hitungan koma komaria komaria ku apa ngitunge putaran bulan jadi wong ngitung bulan kan ada yang menggunakan putaran matahari ya kan namanya syamsiah ada yang menggunakan hitungan putaran bulan namanya koma komaria mana bentuk komaria tahun Jawa tahun Islam itu yang dihitung putaran bulan kalau Januari Februari Maret itu sing dihitung putaran serengenge matahari matahari bergerak di garis namanya garis lintang bulan bergerak dalam garis bujur makanya bakal garis lintang gua apa garis lintang gua garis malang Makanya gak bakal ngitungnya Januari, Februari, putek dah malang gak riset. Dongol, bulan, September. Iya kan? Akhir. Ya wis malang deh pikiran ki putek. Iya, wis putek kan? Putek setoran ledeng, setoran listrik. <laughs> ya, ya karena bakal ngitungnya Januari, Februari, ya kan September, Oktober kan malang, wis. garis lintang. Bakal bulan, baka bulan garis bujur, ya kan ya, baka sura bala. Orang-orang putak apa mending mulut, kabaran, berani berkat, bakal mulutku. Bala, aki cimplo, Ya, iya, karena bulan bergerak di garis, bujur, ya, matahari bergerak di garis, lintang, makanya Januari, Februari itu dari mana hitungannya? Dari putaran matahari, Jadi sebenarnya memang tidak ada tahun, Masehi, tahun hijriyah. Ya, adanya tahun apa? Solar dan sonar. Hitungan matahari dan hitungan bulan. Maka serengenge metune sing wetan, maka bulan metune sing kulon. Ton nah, kabeji ya iya, makanya bakal urusan jam ulu Indonesia, bakal urusan tanggal bulan ulu Arab. Oh nah ini bagaimana? Di Arab sudah hari raya, kita Indonesia belum. Padahal waktunya kan duluan kita. Eh, bakal waktu ma'on on, ngitung ngserengenge. Bakal bulan, ngitungnya sing Bulan, bakal jam ngserengenge. Sing wetan kita sebelah wetan Arab jauh ya lu kita dong oleh serengenge. Tapi bakal bulan, ulu Arab dalam hilal. Oh ya? A o, -o Yang barangnya pengen tukaran baikku siapa? Ya? la ya iya jadi wa ala li apa ya wala mata min hamlihi ala raji ayat 1 asyurin qamariyah ya kan wa ala li zamani ayya jaliya anahu sada wis wayahe wis ketitining mangsane wis ketitik ning waktune jabang gadange arepan lahir wa ana zaman saatnya ayan jalia ya anho soda metune jabang saking wadai wong wadon sapa bidane lahiran yang puskesmas nanti kunku ya sekian kan yang puskesmas ponet kan sing nangani minimal bidan kan bidane sapa loro sing bidane sapa hadoro omaho layla tamawli dihi asiatu wa mariamu finiswatim minal hadiratil Qodsiyah hadoro ditekani oma wa emboke kanjang Nabi sapa kang dampingi kang bidani iku wong wadon suci loro siji arane Siti Asia loro arane Siti Maryam kuwi bidan pertama iya pembukaan satu pembukaan dua kuwi sing ngecek iya iya kan kudu dicek ora iya bayi ki lahire Wah ya apa? Deleng pembukaan satu, satu jam kemudian masih pembukaan satu, dua jam masih pembukaan satu, tiga jam, empat jam masih pembukaan satu. Nggak ada perubahan. Awas, kudu dirujuk kini. Aja ditangani berarti ada masalah. Ya kah? Iya, apalagi ketika ini kelahiran primi kan? Primi kelahiran pertama. Duh, angel temen kanda. Ya ketukar, bidan kandane ke primi itu kelahiran pertama. Bahkan kedua, ketiga, keempat arane multi. Bahkan primi ya dicek pembukaan apa lorone jampira, ngudak ke pembukaan telo sampai pembukaan papat. Pembukaan rahim maksudnya persenti, Bahkan sesenti berarti pembukaan satu rong senti pembukaan dua bidan kan ngecek yang gue jadi jibai atau dua tiga empat ya kan terus dikenek akan berarti pitu ya kan belajar wak angil karena ini juga ilmu ini juga ilmu nanti begitu tujuh delapan kan ini lengkap dulu, puter ternyata kinki endase wis mancing berarti jabang siap lahir kan konon nama-nama kan Nanti kamu mendampingi bidan dan teman-teman ngerti beli, paham beli, kongkon geladak, gelidik, geladak, gelidik. Orang uli apa? Apa? Langil, wong desa digawanin di rumah sakit mewah, mitra. Kongkon nebus nih apotek, kongkon munggah ngelip, ngelong oh, Sengawit jam pitu, tekan jam sanga, beli balik. Balik apa? Disusul nih mbak Ture. Sirah apa nih ngadepan apotek? Yang buji jia apotek tutup baik di sirah. Lalu sana kayak warung kini anak buka eh kok ngapotek rumah sakit pun mah ditutup kabin, dah ac kabi nih kono nih e, kok ya kok jepotek kelabang ya e, orang buka-buka jising -buka, mau masih tutup jekaya nih mah ngangil baka wong desa kok nama nah, gak bakal beli meriteku takol wah ajo sok iye apa maning digawai umroh mau Arab hotel mewah-mewah Nisi-nisin sini-sinakan kok kanak. Waya ya turban ya, jurit turit panas panas, yang keran banyu panas dibuka. Misalkan yang menu saja kali takon gue lebak Lah nah, ya iya, no nah, bahkan no wong lahir no nah, dia takon beli udah pembukaan berapa bu saatnya, kapan, ketika tidak sanggup kenapa, iya kan? Lah ya iya, kadang-kadang kita kan takon beli apa, apa beli. Kaya ning hotel Arab wong bro, wong ngantri mangan wis bero. Ora. Ngono ning kono sarapan esuk ana roti, ana sega. Kan dijejer kon bakar roti karo sele, bakar sega menene sambel. sambel karo sele jejer ora. Akhirnya wong sing dicedok sele blok. Di Dipangan ngomongnya apa? Ciji sambel Arab memanis di tempo tak dalam kita lah ya duduk sambel kuno mawa apa sele karo roti mangane kasu lah ya iya nah maka ne na aja kari kari takon bakal beli ngerti takon jangan diem diem baik di kamar diem diem Nah kita mah mengunding bidan takon, rewel. kita ma, itu pembukaan itu maksudnya apa? Itu pembukaan rahim persenti. Kalau bidan ngitungnya pakai jari. Kenapa kalau itu hari primi apa? Primi itu kelahiran pertama. Jadi Nabi Muhammad kan anak pertama berarti kelahiran primi pembukaan aneh di nining bidan loro makanya gebidan bidan kudu anak loro nangani lahiranku ya kan satu bidan utama satu asisten yang kau gulati ya kan banyung gulati impusan gulati obat supaya apa supaya aja pengelan, Jadi kan? Jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami juga jangan pernah malu ber bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Sakane tersesat terus di mau orang takon-takon. Ya jadi tersesat bae ora ya. Ya wis alhamdulillah. Wis diarani sesat-sesat wis alhamdulillah. Lillah sing penting muludan nurut ning Kanjeng Nabi niru tingkah laku ne kanjang. Anu saya lah Ini saya bocakan ngorong susah tak jorong kok gak pegel dewek. Marhabanan kau bidah jarbe marhabanan orang susah dijawab Kok gak pegel dewek. Ya talilan bibu aku wis hajar terus talilan. Seorang perlu dijawab Rombongan kuun mah jorna baik. Ya, iya, anu jekang di anu jekong kon debat karo rombongan Lah Laka waktu Mau kenapa? Ya kiai NU, kiai sing duwe pondok pesantren, enggak ada waktu untuk debat-debat. Kenapa golongan kan debat baik? Ya karena waktu nih nganggur baik, santri beli gablek, tajuk beli duwe. Akhirnya pegawian yang debat tinggal luwong. Hari jeki kiai NU, uesuk nguruk, awan jam iaan, sore nguruki, bocah. Terus harap kapan debat Debatan teman-teman, laka pegawian nih, mung debati wong baik. Ya, قال إيه حذر امه ليله مولده اسيه ومريم في نسوه من الحذيره ال... واخذها المخاد فولدته صلى الله عليه وسلم نوريه لا la usana fa lahir Sopo kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu jebra lahir ni alam dunia jagat kang mau ne pedeng peteng tumatakan padang kenjerang karena cahayane kanjeng nabi dadi lahir kanjeng nabi mau ne petang ribet nih begitu lahir mancur cahayane padang Gua biar habis. Iku kelahirannya Muhammad Sallallahu Alaihi. Barang Muhammad bojong lahir, jagat mau ne padang mati lampu. Akhirnya lahir ke sang rumang mohon. Oh, oh. nah, ya lah, ya, ya ya lahir mati, mati lampu persis kayak anak kita sing cilik Azhar Giri Nasib. Wah oh, ya lahir mati lampu. Wah oh, ya sasar susur gula baterai apa? Ya, ya alhamdulillah. gati nabi Muhammad nabi Muhammad begitulah ipadang nur la, la us bak disipati lawan ayaang ke Syamsi min kamudi asaan u lailaan lailatullid surya mi wadi ayau la wa faori malam tandalho. Sekokin bakal terangannya. Walah makin badikit ngaji aja Iya bakal pengen tokang buah muka yang untang undang maning Laya iya nanti Nabi itu bayinya seperti apa? Kelahirannya seperti apa? Wisunat durung coplok eh? Kapan? Karena kok kau keterangan. Layari wa muli sallallahu alaihi wasallam wadi ayadaihi alal ardi. Rafi arrosahu -ra ila samail. Rancong Nabi lahir di alam dunia dalam kondisi normal. Normal kubriwin. Anda sedikit kang metu dalam posisi kaya wong merangkang. Berarti itu bayi normal. Baka bokong si metuning Arab. Berarti posisi SU. Perlu dirujuk karena sungsang. Nah begitu sing ana ning kono weteng atau gigir. Berarti posisi bayi kun diarani lintang. Malang sih. Ya, ya iya lah iya apa maning ketika posisi bayi apa ketubannya ada endas menghalangi lahirnya bayi beli bisa manual udah dirujuk sesar kudu neus oh yo belajar posisi posisi bayi kok Laya iya itu bayi bokong dikit arane su su gua apa sunbed ya kan bid bidan gitu bidol bidol mah tukang soting mah bid bidan oh ya kita kan banyak bergaul dengan bidan bidan baturnya kita kan pakai bidan bidan iri bidan ingkem, bidan ira ya iya jadi posisinya posisinya normal seperti wong merangkang wadi ayadaihi alal ardi tangan lorone nempel ding ning lemah kayak wong merangkang anjing nabi lahiran Rafi' ar-raqsahu Anda dengak. Tadi kanjeng Nabi lahir, ki, tangan loro nempel, Anda dengak, terus sujud. Ini ke depan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Raffi ar-raqsahu ila samail, aliyah mumiam bidalika raf'i, ila sudadihi wa'ula. Dengan melihat ke atas itu, menunjukkan betapa hebatnya derajat anak ini setelah mendongak ke atas sujud di hadapan Gusti Allah delengan kanjeng Nabi nembe lahir wis bisa sujud kula yang dermayu ku, anak bayi sewidak tahun turun bisa sujud gimana? eh <tuh> hey, bayi kanda bayi kita matikan ya aja tersinggung kita makan, bayi bayi ya kanjeng nabi umur dau ceprot wis bisa sujud nih gusti Allah, ini kita kan anak batang balu tahun turun sujud-sujud ke bayiku. Iya, 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 sepokoknya bayi lah orang. Nah, maka aneh, iya, tersifu bisifati Rasulullah sallallahu alaihi awit bayi, wis bisa sujud di ngarsan yang Allah subhanahu wa ta'ala bayi ini kayak ngapa, hari-hari ini priwin, gerti ya priwin, kok undang mani. Oh, gimana lagi cerita lahirannya dikit karena waya menya kan nembe ceprotin. Nembe caprot lahir kok nenek ngadusane priwen pesta nih priwen kok undang maning konon masih anak wa masih anak baroja masih anak wa kana wa masih wa tema muludan mah seberjanji gitu beli perangkat ya mangsa perangkat perangkat tau ya cerita kan belum selesai kenapa udah sudah selesai ya mangsa ngarap perangkat ya siapa bengundangnya seorang Suro ngundang lagi siapa meragatakan ceritanya kanjeng Nabi yang umurnya sewidak telu je. Ya kan? Kanjeng Nabi umurnya sewidak tel. 60 tahun diceritakan dalam jangka waktu semalam. Kehitungan jam begini. Ayo suruh si ya di si Tadi Jadi dia bakal pengen peragat awit awal sampai tengah akhir. Ngaji ini singkatan. Uh, lah ya iya hari ngaji ini ngandang makin oh, yeah. ini nambah setugel setugel wah oli ya ya lumayan oli tugelane beka kalau ini diantrup-antrup akan dawa suwe ini mah hei antrup-antrup ya iya kita anak ngaji sing pragat ada gula ngaji sing pragat sok deleng channel youtube ya kula buka campian beli bisa mana ngel bengi selasa kula bisa ngatamakan berjanji hatam deba hatam ngendi jekang youtube hasan wahyudin channel Oh, kan live streaming channelnya apa Jack Kang? Hasan Wahyudin channel nanti tanggal 2 channelnya akan dirubah nama tapi tetap ya jalurnya sama bapak jalurnya sama tapi nama channelnya diganti Wab TV ya pas konen aku subscribe di lah ya iya untuk mendukung siar ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala makanya gula lan dengan sami terus belajar terus belajar aja setugel tugel sing tutup bakal ngaji ku unu kitab ngarepe mengtengah mengguri wis ngwaca Quran gelatine ya ayat sing kanggo ngamblengi wong bae orang waca ayat impen briwen ya kan ning Al-Qur'an ana sing bisa nyandak satuan dadi senjata dadi pusaka kaya ning Cirebon kok ula lagi ngamuk dicandak dadi keris maka diarani naga ruting itu mustahil enggak masuk akal akal irani sing beli kok enggak ada dalam Islam enggak ada tapi burung diwaca apa ada de cak nah, ada delengen nabi Musa perang karo tukang sihir Firaun ngadepi tukang sihir balang-balang -balang akan tambang tambangnya dadi ula Nabi Musa gawa tongkat, tongkatnya dibalang akan dari apa? Jadi ula ula ini dicandak jadi apa? Jadi tongkat. Jadi anak beli. Aja ngomong langka. Berarti ilmu nira durung tekan kono. Meneng saka nega. Ini cerbon bro. Nah ya iya, cerbon ula kan lagi ngamuk candak nih nabi. Kedir kejadian keris arane naga. Ruting jadi naga ruting gumung siji. Makanya bahkan ada orang Midir, ini naga rutin kuri sakti. Wih, memang sepetaha, 378 serong. Naga rutin siji, si, naga sing dicandak nih Nabi. Hidir, siapa aja kang naga sing, sing Arane, nyimas ayu dewi layung suci maganda. Candak nih Nabi, hidir titipakan. neng syekh syarif hidayah. Allah, syekh syarif wali. Wah, di ke ya wis pun maki yang diburi diburi tumbangan lurua pangan, dewek gua kubong hebat orang teman-teman nyembak keris ngurung sing duwe bong kene wong bojong keris dilawani teman-teman gua kubong hijau gua kebuli menyal kau dibasu, maning dilawani, sampai takang lawon karo keris gede lawoni lo kemo nasiak sarik di baik kerja habis geledak bayang gedong Jibat, lu seluruh pangan, dewek, Akhirnya kan ngelagi sing jaga, beli. Nagaruti ngamuk, ya kan? Iyan jaga jumak, liwan klak, sampai tegang pangeran kunang, kan? Satope, mulai, tegang satria dermayu, suta. Sing jaga kuraden, suta. Anak angkate, kijabog, angrum. Anak kober, hasiline, ya iya, anak iya, kober aslinya, emang. Iguno, iya, iya, ngusetan-setan apaan, nih? Kober. setan wo oh, setan dudu apa? Kok berkawin karo Dewi karangan tuh duwe anak arane Suta. Oh, Suta Jaya. Oh iya. Suta Wijaya, Suta Wijaya beda maning gebang Cirebon. Turunan angka Wijaya kono Oh, ya iya. Ari desa kene ya beda ngundang maning kotak buka maning. <tik> lah ya iya. Yo, ya kan salah, sagi, salah satu strategi pemasaran kan mukono, lah jadi perangkat tak pen beli, uang kita penasaran, kini ngundang maning, usahkan dia laris wah kita mah. <guli> alhamdulillah, izinkanlah sampai ntar ngomong terus-terusan beli beli kita merapun wisan, wis perangkat walama tamak, lah iya ya sebenernya emang beli gini, yang kokun mengadeg, yang kok maning, orang ya alhamdulillah. Lila, ya kan wis pragat hadoro umma hulaila ta maulidi asia tua maria mufinis niswati minal hadi rotil kudzia wa akoda hal fa waladat husallallahu alaihi wasallam noorai ya terus kan ngomong kini mahalul kiam yang ngadeg di laman kebalik nih nganan wis ora susah di kongkon ora susah mahalul ora di laman yang ngadeg di mah pragat alhamdulillah Alhamdulillah, moga-moga ketemuan kula lan panjang dengan sami dalu bisa membuka alam pikiran kula lan panjang dengan sami nuju ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal kurang langkung saking gula nyuwun agung ini pun pangapunten monggo gula lan panjang dengan sami sarang sarang nyuwun doa batang Allah subhanahu wa taala <tik> ala hadi hidayah wa ala kulli niatin solihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sabihi wa dzuriyatihi wa ahli baitihi shayulillahi lahumul fatihah صراط الذين لم تعلهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القران كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسره wa bi barakatil fatihah iya kana abdu iya kana sta'ala dina surat al-mustaqim surat al-adina al-ta'ala semantan mawan saking gula kurang langkung nganyawun agung ini pun bangabuntan billahil hidayah wa taufiq salamullahi warahmatullahi wabarakatuh